Anjing dah rumah. Oh iya nih. Baru inget nih. Kita berdua nih mau pergi camping. Ini kebablasan nih tidur. Aduh. Oi, coy, coy, oi, oi. Oi, 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 oi. Bangun, coy. Coy. Oi, oi. Bangun, oi, oi. Bangun. Mau camping, oi, oi. Nah, ini. Dia yang ngajak camping tapi malah ketiduran nih. Oi, 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 oi. Oi, oi, bangun, oi, oi. Udah siang. Jam berapa nih kita mau camping? Siap-siap barang. Siap-siap kita mau camping. Masihlah. Camping kemana? Aduh, dia yang ngajak. Tapi lupa. Masih mimpi nih, masih mimpi. Ada loh. Camping kemana? Masih mimpi. Ada. Ada. Asal api suara. Gas! Tinggal ke barat. Nah, cepatlah. Aduh nih. Nah ini ya, untuk orang masih ngantuk, sudah dipaksa ya saja. Gak tahu cuaca memang panas ini, malah diajak ini hutan memang. Oke lah, aku bakal nyiapin barangnya. Anto ya memang ya, kayaknya udah ngebet banget pengen camping di hutan padahal ini masih panas banget. Nah itu sepertinya lagi mimpi dalam hutannya, ternyata masih di rumah bro. Wah wow, ini ya. Oke, disini sebagai siapin bareng-bareng banget. Ini kalau nggak dibawa bahaya, kita nggak bisa ngirim badan. Kalau mau pakai daun-daun di sana tuh pada nggak terlalu mau. Jadi kita bawa-bawa ya. Kalau Anto mah terserah ya mau pakai pakaian atau enggak. Nanti kita buatin daun aja deh. Biar medis tubuh-tubuh gitu ya. Masih ngantuk banget ini ya. Tapi Anto sudah di sini sudah lama, memang ngebet banget ya. Itu dia lagi ngasah pisau. Wah, kayaknya semangat banget. Tapi nggak tahu kalau udah di hutan nanti ya bakal gimana semangatnya bro. Oke. Tahu ini sudah kelar atau belum si Anto tuh ngasah pisau, kayaknya lama banget. Tuh ngasahnya nggak tahu pakai apa deh. Tadi disuruh pakai gerenda, ya grindo itu nggak mau Anto nih. Ya bro, ini kayaknya kurang semangat banget. Kita cuci muka dulu nih biar lebih fresh ya.
Nah. Oke bro, ini sudah cukup segar, fresh ya. Oke, kita lanjut ya, nyiapin barang lagi ya. No, woi, wah lama kali nih. Ngantuk-ngantuk di luar nih. Lumayan. Sabar ya, masih panas cuaca nih. Jadi, cak mana ini? Gas. Laju. Laju. Tar dulu, tempatnya di mana nih? Jauh nih jalan tapi ini. Berapa jaman? Waduh, 2 jam aja. Kalau jalan kaki, kayak 10 jam nyampe gitu. Mampus kita. Itu ya. Jadi cak mana? Intinya bagus kan? Woi, kemarin sudah survei itu tempatnya tuh ada air terjunnya, bro. Nah itu bis. Ada air terjun tuh. Pokoknya ketagihan lah nanti kalau di sana ya. Nah, wah ini. Gak tau kalau kesana nggak taunya itu bakal kering atau enggak ya karena ini musim kemarau, bro. Ya. Tapi kemarin kecil sudah. Kecil. Aduh, intinya hari ini jangan sampai kering ya. Kita mau seru-seruan di sana. Oke? Okay? Nggak bakal kering lah, bro. Kemarin kan habis ngecek, habis kita survei. Wah, sudah ngecek duluan tapi tidak ngajak Anto. Itu curang. Lu sibuk kuliah. Langsung aja ke malah. Lama nih. Jalan kaki. Jalan kaki. Langsung gas. Gas ayo. Gas. Tapi bro bentar, bro. Apa? Ada yang lupa ya. Apa-apa? Tadi kan aku tidur tadi kocek itu. Selamat bro. Ini habis impro bro ya ini. Habis impro dia ini ya. Jadi kita ucapin selamat. Saya enggak ada telur di sini. Kalau ada telur bisa kita ceplokin ini ya. Jadi oke, lanjut. Daripada diceplok lemir, kita masak aja nih. Ya, Wisnu bakal ajak Anto ini karena dia habis impro jadi kado istimewa buat Anto. Kita ajak main-main di hutan, bro. Mantap ya. Udah lama enggak main ke hutan. Ayo keman. Keburu malam. Aduh, mati pula. Jangan dapat ini. Di jalan dapat apa? Dapat jalan lah. Kalau mereka mau tahu jalannya nih, jalan yang kami kayak gini, nggak ada jalan cor-cor, batu semua ya debu, yang dihadapi itu. Bayangin kalau buat teman-teman ya kalau hujan gimana ya kita ya. Jalan kuning di baterainya aja. Ada kawan-kawanan nih. Harum sekali baunya. Memasuki hutan kawasan hutan produksi ya. Hutan MHP ini. Nah, hutan MHP. Luas sekali.
Kalau ada yang mau kita carikan, tetap bro.
udah nyaman ya pakai ini. Kiri. Di atas kan kiri. Tapi situ tinggi-tinggi bro jalannya. Susah ya. Kemarin bawa si Japra ini macet, motor Japra ini bro. Oh, Japranya mogok dia. Iya, jauh dorong bro ya. Ini Japra nih, aduh. Oh, ya. Jauh Japra. Iya, bro. Kita udah masuk di kawasan hutan ya, itu nggak tahu ini punya MHP ya, punya PT, tapi itu keboran tuh, mungkin bisa jadi bro. Nah, bayangin bro, itu kalau hujan ya gimana nih kalau kita mau ke sini curi nih kalau jalan ya. Hujan nih itu tuh. Wah, Japra ini terlalu lembut bro ya. Ini sopir sandal ini. Yang mau pesan ojek hutan silakan hubungi di channel ini. Ya boleh. Kita ngadain traveling ke hutan ini ya. Traveler, ya traveler hutan. Hampir tumbur bro. Cemas ini ya. Itu bukan musuh itu.
jalannya agak lobang-lobang. Pegel juga kangen nih bro ya. Ini yang megang kamera juga pegel nih. Alah. Banyak gunung-gunung ini. Oh, dia lompat-lompat ini. Orang camping itu ke gunung ya, kami enggak. Dalam pelosok hutan ini ya. Kita tidak perlu ke gunung, kita ke hutan aja jadilah. Jadilah, karena Anto tidak suka gunung ya. Ya benar, Anto enggak suka manjat-manjat. Gunung-gunung bro ya. Iya, enggak suka manjat gunung nih jalannya. Tapi kalau gunung tuh enggak dipanjat bro. Di apa? Mindaki, dinaikin ya. Ya kalau kita dakian enggak enak. Ya enak dakian. Dakian sering belum mandi dakiannya. Dakian kotor bro ya. Nah iya, jadi mending kita jalan-jalan aja. Ini jalan-jalan. Jalan-jalan. Ini sudah enak nih. Sudah dingin, karena banyak pepohonan. Tidak perlu lagi udara-udara pegunungan ini sepertinya bro ya. Sudah seger. Wah, nikmat sekali. Wah, gila nih. Jangan dilepas. Mau masih hidup, masih hidup. Pegel bro. Ya, sudah pegel. Mau gantian gak? Tapi Anto gak tahu jalan. Wah, gak apa-apa, gak usah. Kalau Anto yang bawa gak tahu jalan, mungkin kita langsung terabas kiri aja. Nih, kiri-kiri. Nah, masuk hutan. Masuk lereng-lereng hutan ini ya. Wah, gila nih jalan di depan. Wah, jalan di depan menanjak tinggi. Naik enggak nih si Jabran ya? Kayaknya ada sungai nih. Ah, motor ini kayaknya. Tapi enggak tahu sih. Ada kelihatan? Enggak kelihatan dulu. Ada sih airnya itu. Ayo, Jabran. Terlalu seru sih bro itu. Berbahaya ya. Ya ekstrim. Tapi ya kalau nggak ekstrim bukan kita sih. Kita tuh pencinta ekstrim. Iya benar. Kita harus, yang ekstrim tuh harus dicari. Ini ada bacaannya, dilarang bakar hutan. Tidak boleh bakar hutan, teman-teman. Benar. Hutan tuh dijaga, bukan dibakar ya. Nah, iya. Wow. Ini japraknya sudah teriak-teriak. Untung nih japrak. Sudah seperempat jalan. Nah, ini nih yang kami bilang jalannya berdebu oleh ini nih. Nah, itu ada ekskavator. Ya, ini ada ini tempat camp bro ya. Nah, wow, keren tapi loh, ada ekskavator. Lihat enggak tuh? Oh. Ekskavatornya ada kayu-kayu tiga. Kayu dipanen semuanya. Ini nanti sudah dipanen, oh, ditanam kembali. Iya, bro, keren, bro. Wih, keren sekali. Tuh. Cantik aja kalau enaknya. Eh, noh, aku nyampok, enggak apa-apa. Mantap. Ini ya, udah lihat tuh, view-nya keren banget tuh. Tuh, kasih sekeliling gue ya. Kelilingnya tuh. Ini udah dipotong tapi ini bakal tumbuh lagi sih kayu ini. Ya, ini nanti ditanam kembali ya. Ya, reboisasi. Nah, direboisasi lagi, dihijaukan lagi. Kayunya sudah besar lagi, dipotong lagi, ditanam lagi dan segitu terusnya. Kalau mau foto bro ini kayu nggak apa-apa, enak untuk foto-foto view yang keren ya. Bisa nih foto-foto kayak bukit-bukit. Nah ini ya, ini kayu-kayunya bro. Ini kayunya nih. Bra, naik enggak, bra? Oh. Nah, ini japrak nih sudah teriak-teriak nih. Boleh lah jalan, coy. Kita nabrak, coy. Nah, sini. Ini kiri kanan. Jalan bercabang.
kanan sini. Karena kita milih jalan baik. Oh, di sini habis hujan nih, Bro. Oh, ini ada bekas-bekas hujan ya. Nih, jalan. Tapi enggak tahu hujannya kapan ya. Eh, kau bawa minum dah? Bawa. Minum. Minum dulu. Haus dulu. Kenapa ya kita di depan itu? Ya. Ini jalan kering, cuaca panas, macet terus, haus. Cari tempat berhenti dulu, minum. Sabar bro, ini jalan jelek banget. Jalannya hancur, karena habis hujan. Bingung dia pilih jalan. Susah ini naik tebing ya jalannya. Balik aja ya kita berhenti ya. Istirahat bentar guys, ya. Oke, capek. Istirahat bentar. Tuh sempat, wow keren. Tapi ini masih jauh sekali. Setengah perjalanan. Ini masih setengah, masih sekitar 2 atau 3 jam lagi katanya sampai. Enggak nyampe, Bro. Katanya. Nih, air minum. Haus kan? Haus dong. Oh, haus sama ya. Wah. Calak dia. Haus, Bro. Woi. Woi, minum, woi. Mau minum juga Anto ya. Kenapa berjalan? Ini meninggal. Ini jalannya udah lama nggak dipakai, jadi belum dikubur lagi. Benar-benar, oh, jalan nih. Oh, nunduk. Iya. Gila. Woi, nyapa euy. Rasak, Bro. Ini jalan. Oh. Jalannya ekstrim nih. Tadi lihat sendiri. Nah, ini tukang ojek kita nih. Ini kita sudah setengah jalan. Bener lah. Tahu saya. Ini apa jalannya ada yang melintang-lintang ini. Wow. Ini
Ini tuh sopir juga lupa jalan. Ada persimpangan 4. Kiri, kanan, lurus. Ini ada bekas jalan ini. Kanan, ini tuh rawa-rawa tuh. Hah? Ya ini ada rawa-rawa sih. Oh, sedikit ngeri perjalanan ini. Wow, sungai. Gorong-gorong. Halo. Kayaknya turun. Wah, ini jalan mati pula. Angkat, angkat. Ini jalannya nih. Antu bantu. Kita bantu nih, bantu doa. Wah, ditinggal lagi ini tanyanya. Tinggi sekali. Everybody. Nah, mengis. Ya dah. Woi. Nah gile, aku udah nyampa. Lagi gugur. Oh.
ayo yang mau wisata ikut kami berdua di wisata ekstrim dan menantang. Yang mana jalan kali ini? Oke, situ bro. Ah, pegang pula. Waduh. Dari mana jalannya nih? Sini, coy. Mana, bro? Capek nggak? Wah, lumayan nih. Kita akan lihat tempatnya nanti. Nanti apa? Ada air terjunnya, pokoknya licin. Aduh, astagfirullah. Oh, mantap. Ini bertualang asli. Pegang ini, aduh. Oh, sini. Ini sepatu licin banget, bro. Hah. Bro, licin, bro. Wow. Ha. Wait, wait. Mantap. Wow. Oke, bro, ini kita sudah sampai, bro. Ya nih, benar. Kita beres-beres dulu. Kira agak men. Untuk agak malam. Tidur. Stok malam ini. Oh, jadi lagi di atas banyak tuh. Kita bakal cari kayu bakar ya. Nanti. Kayu. Ini belum mau bangun tenda, bro. Kita beres-beres dulu tempat. Beres tempat, baru ya. Jadi enak untuk tidur, guling. Ngomong-ngomong, tempat kita ini belum dikasih tahu nih sama yang lain. Oh iya, lupa nih. Nah, bro. Ini gimana ini? Oh ini mantap ya asli. Saking sibuknya sudah sampai sini langsung beres-beres kami ini ya. Iya, sampai lupa ini. Ini kita ada di dalam hutan, bro ya. Benar ini, dalam hutan. Ini namanya hutan Simpur, bro ya.
di sini namanya Simpur. Hutan Simpur. Nah, jadi ini nama daerah ini Simpur. Ini masih kawasan hutan MHP juga sih. Hutan. Tapi kalau kita mau ke Muara Inim itu dekat. Oh, itu tinggal berapa jam lagi kalau Muara Inim? Enggak tahu, soalnya belum pernah lewat sini ya. Tapi kalau ada kemarin tempat yang Jokowi sempat datengin ke sini, Tanjung apa? Tanjung Alang-alang atau Tanjung apa? Ada PLTG terbesar di Sumatera apa? Asia ya. Iya, se-Asia ini. Se-Asia tuh ada di sini. Sini dekat, Bro, kalau mau ke sana nih. Hmm. Ah, udah. Aja asik cerita aja, Bro ya. Ayo kita beresin dulu. Jadi kita bisa santai dan kita bisa nikmatin airnya juga nanti kita mau mandi. Ngomong-ngomong ini mau mandi dulu atau makan dulu nih? Beres-beres dulu ya. Oh, beres-beres dulu. Benar. Nah, nanti baru masak-masak ya, Toh ya. Pokoknya soal masak-masakan, Toh ya. Soalnya perut udah lapar sedikit ini. Ah, wisnu udah banyak, bukan sedikit. Lagi main numpunya. Sisa untuk malam. Ya, besarnya nih. Nanti kita kena grebek ini ya. Sama Polhut di sini ya. Enggak apa-apa, mungkin kita kena guyur oleh helikopter. Diguyur, enak banget ya. Nah, ini udah bersih nih. Jadilah kalau bersih dari ini nanti kita keramik. Oke, boleh. Ini bakal kita jadi tempat wisata khusus kita ya. Boleh, siapa yang mau ke sini tapi harus tahan banting karena tempatnya jalan menanjak cumpang-cumping. Ya, asli benar, Bro ya. Mana nih? Udah enak banget ini ya. Mau lanjut tidur yang tadi. Gak terbayar kan yang itu. Tapi enaknya kita berendam dulu. Hah? Berendam. Aduh. Bener nih. Iya, berendam dulu. Gas lah, yuk. Ya, berendam ya. Ayo. Gas. Iya, yuk. Laju mandi, apa cuman? Pasik, mandi dulu, buat tenda dulu. Lu buat tenda dulu? Mandi dulu kan lu? Tenda dulu. Mandi dulu, panas. Tapi lemak bangun tenda, sudah mandi, kita pacak istirahat di sini. Mandi dulu, nah sudah mandi, bangun tenda, lah dingin, berpanas, baru masak, makan. Kalau kita mandi dulu, kaget berkeringat. Kalau kita negak tenda dulu, berkeringat, pacak mandilah dingin. Kalau berkeringat, mandi lagi. Negak tenda dulu. Mandi dulu. Usit baik kita. Ayo. Tuh, dua, tiga. Sudahlah. Mandi baik dulu. Negak tenda dulu. Sudah, mau buat tenda dulu kita. Nah, ayo. Nah, itu. Tapi kalau lemak mandi dulu. Iya, aku. Olehnya, aku gerojok-gerojok di situ lemaknya. Ayo, sudahlah, mandi dulu. Ayo. Ayo mandi dulu. Daripada kecewa, kasihan lah. Ya udah, buat tenda aja dulu ya. Buat tenda aja dulu ya, ya buat tenda. Nggak tenda mandi dulu. Ya udah, buat tenda dulu ya. Nah, ini celana ini sengat tiang ini. Ah, buka lah ya pakai kolor juga. Ah. Tapi emang kita mandi dulu, nggak tenda kemalaman, Bro. Nah, kan tahu. Nah, iya, Bro. Apalah itu. Wah, wow, agak ada kreatifnya juga ya. Kaget dulu, sabar. Enggak sia-sia, Bro. Sudah ada gelar ini ya. Sabar dulu. Kita ini tinggikan dulu. Aduh, woi. Tangkain. Ini apa ini? Ini apa ini? Woi, nak berebutan yang ini. Nah, yang ini nian. Ya gitulah. Ayo. Woi, mantap ya, gak sia-sia ini.
sudah ada sarjana kita. Oh, kerjanya cepat, bro. Wih, mantap kali ya. Tinggian itu. Ya, dulu dipotong, woi. Oh, oke, oke. Lanjut ini. Kapan lagi ya enggak kita ngolain Anton ya. Nah, mantap kali. Pasing weh narok parang luko ge. Nah. Nah. Oh, jangan digantungi. Mantap ya. Patah. Ini tapi serutnya, bro. Kita beres sih, bro ya. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Mana? Apa dia? Parang tadi, no. Ini cangka, bro. Jadilah, jangan merusak hutan banyak lagi. Tapi kayaknya enak-enak lagi mancing ini, bro ya. Jadi ikannya langsung dari sungai itu seger banget. Mau pancing? Ada, tenang aja. Lengkap. Wow, lah lengkap. Nanti kita bakal makan ikan ini ya. Mantap rasanya ini pasti. Tapi lu nyari dewek, pakai tangan. Ada ilmunya ya? Ada. Kita bakal belajar sama Anto. Satu kali satu dapat ikan. Bertapa dulu di situ ya. Ayo cepet bangun tenda mandi. Ini ambil dulu. Ini panjang. Ada tali tak? Woi, sinilah tali lah. Nah, ini kita manfaatkan alam saja, bro. Oke, baik, benar-benar. Benar. Kebet simpul, kebet mati. Kebet simpul, oh, mau mati. Dia nak hidup. Ah, tak usah lah, kebet kita, be. Nah ini. Itu tegak kayu cangka wah ini kalau ya. Entar yang panjang itu, kau yang pendek. Ay, mana ngebet ini saron kan? Ayo, aku pacang ulur. Tarik lagi. Nah, kayak yang kecil itu jadilah. Dah. Mana, bro? Ini kelompok gini aja, bro. Wah, ini kita ekstrim hari ini. Malam ini kita bakal ekstrim ya. Ini melompong cuman atapan aja. Kita bakal berapa 24 jam di hutan ini, bro. Ikutin terus ya keseruan kami malam ini. Benar. Oke, okay. Jadi, come on. Mandi. Mandi. Apa masak dulu? Mandi dulu baru masak. Apa ya, masak dulu? Masak dulu, Pak, enak eh. Sudah masak, baca mandi. Mandi, makan. Nah, tapi lemak mandi dulu. Aku duduk sini baik dulu. Acak wong lolo ya ju ya. Sudahlah. Sayanglah dia ini. Dianggurin be shower alam nih. Ya sudah mandi, mandi dulu. Dulu gitu ya. Mantap, bro. Wisnu sama Anto bakal mandi. Ini ceritanya nanti. Bawa lah pasti ya alat-alat masak ini ya. Kayak orang lolo ini ya kalau nggak bawa ini antanya ya. Lupa. Hah? Apa? Lupa. Lupa. Wah.
Sudahlah, mandi aja dulu nama ya. Sudahlah, ayo mandi itu. Gas. Langsung, Bro. Duluan. Duluan. Duluan, Bro. Oke. Sudahlah. Dalam, Bro. Kayaknya aku di sini aja. Wah, Bro. Katanya itu enggak ada. Enggak ada bebek, Bro. Itu leher. Enggak ada bebek, Bro. Panasnya. Mana, Bro Anto? Kita bakal ke sana. Air terjun. Langsung. Langsung. Ini mending enggak dibersihin enggak? Ya, kita tanya ke trainer. Mantap, paten kali. Paten kali ya. Kok airnya hangat? Lu kencing, Bro. Aduh. Nah, ini dalam acting ya. Dalam. Tidak tijennya dalamnya di sini nih. Tahu di situ ya ini bawahnya. Di situ lah. Coba tunjuk ini. Ya. Kiri kau nak nyorot ke dalam. Tuh. Oke, itu sama Anto ini sudah sampai di sini. Ojek, Bro ya. Mana Bro Anto? Mandi, Bro. Enggak. Berjemur. Enakan kita masak dulu ya daripada mandi dingin. Karena dibilang tadi. Mandi, Bro. Iya. Bro, this is my trip. Woo!
Ayo, lapar nih. Makan. Belum, masak dulu. Bersihin dulu lah. Aduh, batu bro. Aduh. Oke bro, di sini Wisnu bakal buat sapu dari alam ya. Jadi kita bakal bersih ini tempat biar enak untuk kita juga nyaman untuk menempatinya bro. Eh, ngomong-ngomong Antoni lama banget ya bersihin ayam. Bro, selamat ora? Selamat. Aduh, lama sekali antenya ya. Oke, jadi gini aja kita buat sapu ala kadarnya. Karena di sini banyak daun-daun kering tuh. Nah, ini api sudah semakin besar, tapi ayamnya nggak sampai-sampai. Woi ayam, lama dak? Nah, cek suara lagi. Tak nyala betah di banyu itu ya. Susah bro ya kalau buat sapu dari seperti itu. Nanti kita bakal cari daun-daun apa ya, seperti lidi di situ tadi ada, nanti itu bakal ambil ke situ lah. Cuci dulu bro ini nih, cuci dulu, nggak usah. Nah, cuci dulu ya. Masing tidak? Tidak usah lah kalau sehat. Sehat ya, makan alam ini ya. Makanan alam luar biasa. Oke. Kecap ada bro? Ada. Ini yang ngajaki camping kayaknya niat banget. Wah, usus-usus beli juga dia ya. Orang tadi perang? Lo beli atau ayam tetangga lo ambil bro? Aman, tadi di warung ada yang ngasih. Wih, enak banget jadi Anto ya. Soalnya dia tadi lagi ngelayani pelanggan, jadi Anto pinta aja, katanya ambil aja. Dikit. Amoigo cak itu ya. Nah, masih oleh tangan ini. Ingat. Baik caknya. Nah ya. Mantap ini ya. Mantap kali ini bro ya. Oh, tentulah mantap. Oh. Kayaknya udah bisa makan ya. Baru makan 5 aja kalau masih sakit perut. Iya, 5 menit panggang langsung makan ini ya. Oke bro, selagi nunggu Anto, kita pasang tenda dulu. Ini ada tenda camping. Sayang banget tempat seperti ini kalau nggak kita pasang tendanya bro.
Beginilah bro, ketenangan yang ada di hutan ini dan suara-suara alam di sini ditambah sama gemerciknya air terjun itu, wih, luar biasa banget. Oke. Woi, lagi ngapain, woi? Ah, Anton sini toh, bantuin Wisnu toh ya. Ini kalau ditinggal gosong. Aduh, bro, gimana ini, bro? Aduh, panas anyau. Ya, beginilah mandiri kita ya. Suruh bangun tenda sendiri gitu ya. Gak apa-apa bro, usaha ya. Inilah. Oke bro ya, ini sudah tertegak ya, tertegak ya. Setiap kali gini lah bro suasananya, apalagi di depan kita tuh air terjun, view-nya keren banget. Nikmat alam lah, mana lagi nih ya yang mau teman-teman dustakan gitu ya. Tapi ini enggak ada dustanya. Nah, ini asli kita berdua saja nekat ke sini. Hutan angker. Ini enggak apa-apa, tetap kita jalan nih. Apa yang akan terjadi pada malam nanti? Ya, nih. Tenda aja gimana ini mau taruh di mana bro ya? Bingung. Jadi kita cari posisi dulu. Udah masuk-masukin sini aja lah ya. Nih.
Parang bro. Kerja ya. Nah, dia nebas tuh. Itu gede kan lah batu di dalam. Kan ini rumput. Oh, rumput. Nah. Kirain tadi batu segede gini di dalam. Patah pinggang. Dah, goreng. Aku masak. Mana? Nah. Ay, bro. Nampak. Hah. Lama banget, bro, masaknya. Nama juga dibakar. Kalau tadi masak dulu. Enggak keburu mandi. Untung kita mandi dulu. Nah, kalau mandi enggak kelihatan lagi. Iya. Enak masaknya terakhir, ya enggak, bro. Tapi ngomong-ngomong di sini aman enggak? Aman, tenang aja, ada Wisnu di sini ya. Enggak ada yang Ah, udahlah, enggak usah mikir aneh-aneh, bro. Kita di sini permisi ya, izin di sini. Kita baik-baik di sini. Ya orang enggak bakal ganggu kita lah kalau kita enggak asal kita tahu tutur katanya aja, bro. Yakin aman? Aman, bro. Enggak percaya banget antonya ya. Tanggung jawab ya. Tenang aja, nanti langsung jeburin ke itu air. Oke. Nah, gitu. Disyukurin aja, bro. Syukurin apa? Ini ini lama masaknya. Kalau ini langsung makan. Dari tadi ngilu, padahal dari tadi Anto ya yang ngajakin camping, gak sabar banget. Giliran udah sampai sini banyak ocehnya, banyak omongnya ya. Lu tuh bro, harusnya bersyukur lah punya. Woi, bersyukur saudara. Apalagi? Dengarin dulu lah, punya saudara kayak Wisnu ini bersyukur ya enggak? Kita tuh ada hal yang menarik tentunya di sini, bro. Apa itu? Kalau kasih buket ya gitu-gitu aja ya. Selesai sampai di situ. Kalau di sini kan enggak. Kita bisa lebih akrab lagi tentunya. Maka apa ya? Tali persaudaraan kita tuh semakin erat, bro ya. Denger nggak lo, bro? Iya, dengerin. Itu ya, makin erat pokoknya. Kenangan yang ada di sini nggak bakal bisa terulang. Kita nggak tahu buruk ya, bro ya, namanya hidup. Emang besok sampai? Nah, makanya gitu, enak kita nikmatin di sini sampai apa enggak itu ya. Di jalannya disyukurin, bro. Kalau besok nggak sampai, ya udah berarti udah takdir lu nggak nyampe gitu ya. Kan, kan besok belum tahu kita ada bensin apa enggak. Wah, tenang aja lo, kaki dorong. 2 hari dong berarti di sini. Good, pinter ya. Aduh, nggak sampai besok berarti. Sampai lusa. Ya bener, sampai lusa enak. Lu tuh bro, kalau mau ngomong tuh yang ini dikit lah, jangan yang aneh-aneh gitu ya. Ya kan, ini tapi hutan. Wih, ini hutan. Ya. Kita baru pertama kesini berdua, ya.
Jadi tutur kata, perkataan itu dijagalah. Kita hormati orang-orang di sini. Walaupun cuma kita berdua, manusia ya. Mana bro, lo masak belum ayam nih? Matang lah. Woi, lah dari tadi kedinginan mandi sampai terkering celana ini tak berganti. Ah, matang kalau di hutan. Oh. Aduh. Apa? Lah dingin dari tadi ya. Ini nunggu ayam matang tuh lama banget, bro. Jadi makan gitu. Makan lo, makan lo. Hmm. Ini ceritanya masak apa nih toh ya? Ini chef abal-abal kita nih masak menu baru kayaknya. Ini namanya menu ala kadarnya. Ala kadarnya di hutan ya, rimba, ginilah. Yang penting jadi. Mantap kok. Ini ada usus diambil. Bro, bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Udah dalam hati tapi. Ya beginilah. Kalau di rimba tuh memang enak makan, apalagi di pinggir-pinggir air. Itu mantap, luar biasa. Benar. Biasa di rumah cuman setengah piring, nah piring setengahnya be, ini pacak puluh piring ya. 30 kali nambah ini bisa. Potong dulu ah. Ya bro. Kayak ini. Ukur lo kalau pakai penggaris. Udah. Lah. Lah masa kau ngukur mau ngukur. Ayo. Wow. Wow. Ternyata lembut. Sudah ini ngapain kita bro? Tidur. Sudah ini kita nyerikan. Nyerikan? Emang bisa bro? Bisa. Ayam gak mateng. Lama kali ini matang. Nah. Oh, sih. Habis tuntas. Ini enggak. Alhamdulillah bro, kenyang ya. Mandi lagi kita. Kelepuluh, oi. Oi. Dingin. Pedas ini, panas. Lemak mandi ini ya. Kalau lemak mandi ini aneh. Tengah malam. Ah. Dan udah lemak lagi mandi. Lemak tuh. Kau mandi dulu ya. Kalian cuci tangan tuh. Lupa di record tadi. Inilah bro ya, ini kalau malam ikan-ikan tuh pada rum semua, jadi disesuaikan sama Anto. HP-nya habis baterai bro, jadi tadi ngecas dulu. Kita bawa power bank ya, jadi ya. Sayang banget, padahal tadi seru banget. Lananya udah pada basah semua bro ya. Ini tuh kedinginan ini ya. Wah, soal tuh banyak kedinginan. Apalah, bukan banyak jamu ini ya, bukan kedingin lah, banyak jamu kalian. Kebal. Adalah biasa lah ya.
Dan kita nggak biasa di air, tapi wow, kuat nih badan. Ini kita lagi nih bakar ikan tadi. Ini tambah ya. Tapi ini belum mateng. Gara-gara ini bro tadi selfie-selfie habis baterai enggak direcord nih. Selfie-selfie. Kalau enggak selfie-selfie tadi bisa keambil tadi. Enggak, padahal itu konten dia paling banyak videonya. Itu ya, dari tadi itu mandi sebentar padahal ya. Dia yang paling banyak sendiri, Bu. Jadi kok nyalain orang ini? Tapi bro, nah, ngomong-ngomong soal harus baterai, selfie-selfie itu padahal yang paling banyak selfie itu fotonya foto Anto semua, hampir 300-400an itu ya. Dikit itu tuh kayaknya langsung delete aja lah bro ya. Jangan lah, kan belum dikirim. Gak apa-apa, langsung delete aja lah gitu ya. Belum dikirim, hilang sudah hadiahnya gitu ya. Kita teman-teman lihat sendiri mukanya seperti apa ya. Kan tadi pinjam bentar, cuman cekrek-cekrek, gue cekrek tadi. Kalau motong ini kita nih. Ayo cekin dulu. Cekin. Apa bro, ngiming-ngiming kita nih udah berapa jam di sini? Ngiming-ngiming apa? Ngomong-ngomong kita nih dari jam berapa nih? Itu aja dari jam 2 tadi di sini. Ini jam Antoni geblek ya. Ini dia pakai jam nanyanya ke Wisnu bro. Aneh ya. Mati. Aduh. Kayaknya ke teluk banyu tadi ya. Teluk banyu bro. Enggak, jam mati emang dipakai. Habis baterai. Gak salah. Jangan enggak pakai apa-apa di tangan. Karena kalau lihat ini sudah ada dulu. Sudah malam ya? Jam 10 ada ya. Jam 10 ada? Di mana? Kok enggak kelihatan? Kok katanya ada? Coba aja. Ya. Mana? Oh ada. 10 kan? Ada bulu hidungnya. Enggak, enggak. Itu kan. Kalau melihat dari gelapnya. Yang bisa ya. Kalau udah gelap yang penting jam 12, jam 11, jam 10 lagi. Oh, jam 10. Karena
cukup lama sih. Gara-gara konten lu, bro. Aneh banget ya. Konten orang pendek-pendek dia paling panjang sendiri. Woi, namun juga masa. Kenapa? Nah kan, katanya tadi kado. Kado, kado bro. Tapi nggak lama gini juga lah. Lah, kan aku yang bikin konten. Terserah aku. Aneh. Padahal berdua di sini. Katanya harus berdua ya. Ngasih kado. Ya masa aku. Dia nggak setuju. Dua mandi aja bentar. Kalau mau mandi lama, kan ada banyu di situ. Nah, ya, tinggal nyepung. Malam. Malam, kata nenek. Mandi malam tuh nggak boleh, bro. Nggak boleh di situ? Nggak boleh. Nanti nih, hilang pada keropos. Ha! Mau coba? Tak mau kali. Kayaknya ini udah ada yang keropos-keropos ya. Oh masih ada bro, gak keropos ya. Masih puan intinya. Jangan aja diajak nanjak. Wah, capek nih. Ini ngomong-ngomong soal masak, itu cuma dititain nasi segini. Sama sambel ini aja. Nanti puncaknya sekitar jam 4 lah. Agak berbatu-batuan ini. Lumut banyak kan? Nah itu, kita masak lumut. Apaan coba makan lumut ya? Jamur woi, cari jamur aja kita. Mana ada bro, jamur tumbuh di batu. Belum tahu jamur. Makanya jangan di air aja. Itu lihat blusuk-blusukan tuh di sela-sela rerumputan itu ada jamur. Jamur apa bro? Ya. Intinya kalau ketemu jamur, kita ambil. Oke, kayaknya ini ide bagus dari jamur. Tapi berhubung itu agak sedikit lelah, kayaknya antos aja dia. Nah, langsung ini, langsung mukanya ya. Padahal cuma bercanda bu. Kayaknya kalau dia istirahat di sini, guling-guling tidur, antos geret ke airnya. Oke lah. Nanti bentar lagi ya, nurun-nurun nasi piring tadi. Tepat kali rasanya ya. Kopi ada kopi? Nah itu mau dibikin. Emang kopi kan? Kayaknya bikin kopi dulu. Racikan Anto tuh memang juara bro. Nah buat teman-teman yang mau apa? Kopi. Bukan kopi, kita kan adain paket-paket gitu bro. Oh iya, ini yang mau. Paket-paket camping, nah seperti inilah bro ya. Ini suasana, bisa kalian lihat sendiri, itu ada sungai, lokasinya juga strategis nih. Strategis banget, ada gurih-gurih sedapnya. Ini bisa didengar-dengar suara airnya gemericik. Ya, ini suara rimbanya. Dan tenda pun ini itu di sana tenda. Ya pokoknya teman-teman dijamin. Kita bakal olahraga jantung malam-malam. Nah, tendanya ala kadarnya saja lu. Ini tenda untuk barang-barang aja. Tapi kalau untuk tidur kita di atas banyu atau air ya. Tapi bro, Anto, ini bro ya. Teman-teman tuh nggak tahu cara tidur kita kalau di tempat. No, cara no. Tidurnya gini aja bro. cek dulu, liatin. Kelihatan nggak? Ini nih. Ini batu-batu semua, wuih, memang akan kali buat kita di pantai seperti ini. Itu masih mewah, tidur kayak gitu, masih bisa guling. Tidur tuh yang benar kayak gini, ini yang tidur yang benar. Oh, udah bener ini, udah bener. Udah nah, bener. Ini kayak gini tidur tuh. Udah bener, udah bener, udah bener. Kayaknya Anto bikin sendiri tuh jamur, makan sendiri. Boleh gitu, bro. Ini perlu agak lapar ya. Nggak bisa dibangun nih. Ini. Ngopi dulu. By the way apa? Ini by the way kan
By the way mana? Eh, by the way itu ngomong-ngomong, tenang. Ay, tak ke Inggrisan pulo, awak dusun. Inggris dulu kita. Eh, ini kan TikTok lu kan lagi edit. Terus kan banyak yang ngomong aneh-aneh juga, ada yang ngomong inilah, itulah, ada yang ngomong kotor, jorok lah. Dia mereka tuh belum tahu kita. Jorok, Bos. Iya. Justru iya. Wah, serius banget ya muka Anto ya. Terus bisa dijelasin, Bro? Jelasin ya. Itu tuh kita tanggap juga dengan serius. Mereka tuh enggak tahu tentang kita. Jangan bener banget. Jangan asal lihat dari casingnya aja. Iya bener. Kita di sini ya kita kayak gini lah. Kita ngevlog senang-senang. Memang kalau lagi di hutan ya kayak gini. Kita tempatnya ada. Kita lagi bikin keseruan. Kayak gini lah yang intinya kami. Gak ada. Sabar. Tidak. Ngomong-ngomong pedesnya nih. Padahal sudah dicuci. Aku nyuci pakai tangan, bukan pakai sabun cuci. Masih bawa sambel. Yang gerang bro ya, kurang ajar Antonya ya. Ini mau nyirup kok ini terebika masih. Ah, salah pula. Karena Anto taruh sobek di sini. Udah viral di sini apa? Wah, aduh berasap ya. Dingin banget berarti cuaca di sini ya. Oh enggak dingin, enggak kerasa dingin. Ya jadi gimana tadi pembahasan by the way itu? Mana pembahasan by the way tadi itu? Ini ngapu lagi pembahasan tapi yang punya TikTok lu yang bahas gua gimana? Kan tadi bahas seluruhnya bro. Ya kan Anto kan cuma lihat pas FYP di punya Anto. Saya lihat tuh lihat juga komen. Dilihat? Gak dibaca berarti? Yes, otomatis dibaca kalau dilihat. Ya ini Anto sudah agak ngelek-ngelek itu ya. Agak pusing dia ngadepin itu ya. Jadi gimana? Mau kita bahas gimana ini bro? Kita luruskan dan kita arahkan lagi gimana mereka tuh biar tahu enggak. Berarti kalau diluruskan itu kita harus pakai meteran bro ya? Pakai penggaris. Penggaris terlalu pendek bro. Ya udahlah, langsung lanjutin ya. Saya sudah capek bro ya. Tinggal tuh tidur aja deh. Nah gini, inilah ya bro ya. Ini tuh bakal jadi momen kenangan buat Anto ya, karena nggak ada lah ya saudara seperti ini laknat katanya gitu ya. Jadi ini Anto udah pusing ngadepin hadiah-hadiah ini. Lain kali Anto mau ngilang dulu kalau mau kasih hadiah. Tapi Anto ngilang pasti dicari ini sampai ke ujung dunia nih. Walaupun ke ujung dunia ini pasti dicariin pasti. Walaupun di ibaratnya di lubang semut pasti digari nih. Korek-korek ya. Nah itu pasti dapat terus. Jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas bro. Apalagi? Masih ada satu lagi. Masih lagi apa lagi? Wisuda lo kan belum. Ini ya. Itu aduh. Tenang aja, bakal ada surprise ya. Dengar. Surprise ay. Ini susah kalau belajar Inggris itu ya. Aduh, ini hadiah tempro aja kayak gini. Apalagi hadiah wisuda. Gimana lagi nih? Udah dibilang itu harus bersyukur. Hadiah tempro kan kita banyak kenangannya di hutan ini bro. Ini nggak bakal bisa terulang kembali. Hanya waktu tuh nggak bakal bisa diputar-putar bro, cepat berlalu. Ya inilah kenangan yang bakal lu kasih sama Anto. Nanti kalau kita sudah sama-sama jauh gitu kan, kangen bro sama suasana seperti ini. Anto udah nggak kebayang lagi ini gimana tapi nanti. Tapi ngomong-ngomong ini makin malam ya. Apa lagi? Bro, kita takut nggak sih? Alah pengacut. Pengacut ya.
Orang gelap gak ada yang dilihat, mana takut. Ini pakai bahasa semut. Ya. Nah, ini pakai bahasa semut nih. Ini enggak ngeliatin gua. Enggak lihat. Kalau ada yang ngintil gimana, bro? Kita tangkep. Kan pacar dimasak. Pasti yang nimbul tuh hewan. Ini dorong. Ini nih. Kayak kita tidur aja deh. Nah, ini memang bisa yang alasan ngeles ini kalau mau tidur. Jadi mau ngomong apa? Kapan sih wisudanya? Nah, kalau wisuda antum juga belum tahu karena nah, tempe. Ya belum tempe karena tahu. Tahu sih. Karena tanggalnya belum dikasih tahu dong. Karena nggak tahu berarti kita jangan sampai kasih tahu di. Orang enak-enak ketawa malah usil. Eh, lu buka tuh jaket temen nah. Antum nggak pakai baju. Ini bro. Apa? Pakai jaket. Nah, ya. Dahilin. Balasnya gimana? Udah nggak bisa balas. Ya kan balasnya gitu. Gimana bro? Gak perlu balas. Aduh, inilah keuntungan kita nih. Ayolah lepas dulu kita nikmati angin angin malam. Gimana nih teman-teman cara balasnya? Itu pakai jaket, atau enggak? Kayak gini. Oh, gini bro? Enggak. Tadi kan mau balas. Ngomong-ngomong, ini gatel dikit dikit. Oh boleh kan mau jahil mana kuduk tadi dah kati lagi kati lagi ini sini semua. Oh, isinya bawah. Kanan ay, banyak itu lo kata mau jahilin ay cuma enak bantuin enak banget kanan. Sini teman-teman tahu kan ini cobek abis dia ngulek jadi pulang ke cabe nah jadi nggak apa-apa jadi apa bro nggak jadi balik bro enak banget bro nanti woi aku ini tidak ilo ini pedang nah ini udah masuk ini woi lanjut dah ngumpung balik tenggatel lah lanjut tunggu sebentar sabar. Wah, sebentar aja ini. No, apa lagi kan? Ini benar. Nah, kanan dikit. Kiri. Iya. Ini kiri kan? Kiri itu kanan nih. Kiri. Itu. Terbalik. Nah, bukan kanan dikit. Woi, kan kiri ini kanan. Jangan kirinya, kanan dikit. Kanan dikit. Kanan. Itu kiri. Woi, kiri itu. Nah. Kiri. Ini kiri ya? Nah, di kanan ya? Kiri dikit. Kanan dikit. Nah, iya. Bukan. Kanan dikit. Banyak ego ini. Mana lah ya? Pertanyaan. Apa? Itu ini kan nggak dekat sama Agus. Ini Agustus. Hari kemerdekaan lah nak dekat, bro. Kenapa? Kemarin kan kita ngadain challenge tuh. Tahun kemarin. Ya. Sama si bro Andre itu. Ingat. Andre inget nih. Ya, kita di sungai ya. Ngedokin ya, air pakai apa itu. Nah, jadi ini apa? Ada saran nggak nih bro? Kita bakal ngadain challenge apa nih kira-kira di hari kemerdekaan nanti. Makan mie ayam? Ah, tai lu. Makan terus ya. Ya kan enak makan lu. Selis makan, enak itu. Atau jalan sih. Jadi tidur yuk. Challenge dulu kan. Challenge apa? Challenge tidur. Aku ini selalu.
Jadi kita bakal ada challenge apa nih? Kayaknya challenge tidur aja. Wih, kemarin kan itu tuh nemu sama teman, nah yang jago boxing. Apa mau challenge boxing? Atau pinter silat? Kita adu aja ya nggak sama teman kemarin yang jago boxing. Nah ya, ini teman-teman Anto omongin, kita tuh tidak boleh mengadu orang ataupun adu domba. Itu nggak boleh, itu nggak boleh. Kita nggak boleh adu domba, itu dosa. Tapi asli sih, itu kan bukan mengadu. Boxing itu kan ya, Anto jago silat ya. Jadi tapi, pakai Anto pakai helm-helm gitu kan, dia pakai sarung tinggi, tapi ngeliat itu kan udah biasa. Kita cari yang lain. Nah, yang nggak biasa gimana nih kira-kira? Kita, ada saran lain? Kita mindahin air pakai sudu. Kemarin udah sama Andre. Pakai mulut tapi sendoknya di mulut. Tahun kemarin sudah air. Cari lah bro, yang relasi yang baru lagi lah tentunya. Tapi jangan air terus. Ini hantu air katanya itu ya. Itu tuh dibilang hantu air tuh. Bosen juga ya lama-lama sama. Udah nih kita mindahin bola pakai gelas. Tapi nggak pakai tangan. Bola kaki bro, sepak bola. Bola takraw. Besar bro, gimana gelasnya? Bola pingpong. Ya? Nah, kakir. Ya. Bola. Bola pingpong. Cangkir. Bola gedenya segini nih. Bola pingpong. Bola pingpong gede lagi bro dari cangkir. Bro. Bola pingpong. Oh iya, salah ya. Bukan pingpong itu bola. Tenis ya lu ya, bener-bener. Bola pingpong yang kuning. Iya, bener-bener. Wah, kayaknya seru banget. Itu gimana tuh caranya tuh? Pakai air juga? Enggak lah. Nah, ini nanti gelasnya kita ikat di kepala. Jadi kita sundul-sundul sampai pecah dong bro kepalanya. Dan kebasi. Itu bolanya nanti di gimana? Di wadah lah, nanti di ada tempatnya kita ambil serok, pindahin ke ember. Bukan wadahnya kalau jenis ember, baskom. Aja baskom. Nah, gitu. Kalau jongos kena baskom itu berdarah bro, pasti. Enggak. Pasti merah ya. Ada, oke. Seperti itu. Alah. Pasti Anto yang menang. Oke, deal ya. Jadi fix. Kita cari tim masing-masing. Iya, kita cari tim masing-masing. Intinya ini pertarungan yang sengit antara Anto dan Misung. Merdeka, bro. Wow, inilah cara kita menghargai kemerdekaan yang gak mungkin. Iya, kita harus senang-senang merdeka. Tapi ngomong-ngomong soal merdeka, apa? Kapan merdeka sudah jadi? Dia nggak tahu dan nggak mau ngasih tahu. Ini itu sudah tidak sabar lagi, pengen kasih surprise lagi ya, hadiah yang lebih wah tentunya dari hari ini. Enggak, kak tahu. Tidur. Tidurlah sana. Aku kan tuh mau ngopi dulu.
selamat pagi dunia. Apa kabar kalian di pagi hari seperti ini masih fajar ya. Jam 4 seperti biasa. Oke. Ini si Anto masih tidur. Muka-muka masih kedinginan. Nanti kita bakal kita panasin kok, tenang aja. Jadi ini kayaknya banyak sekali. Jadi bakal kita panasin dulu dia. Pagi-pagi ini harus kita panasin dulu. Airnya sepertinya makin deras dia. Ya. Kumpul ini Anto masih tidur, jadi kita panasin dulu dia pagi-pagi. Banyak banget dia tidur ya. Jam 4 pulang itu. Enak ini kita di. Ini apa lu bro? Lucu lucu pit batu. Enak lagi di kasur ini. Kasur ya. Dan kalau itu jangan juga. Bantalnya batu bro, inilah ya. Enak banget kalau manfaatin alam tuh, luar biasa. Kenapa? Kopi. Kok kurang ajar ya? Baru bangun tidur langsung minta kopi dari. Kayaknya masih ngigau, masih dalam mimpi bro ya. Masih kaget ya bawaan habis kena seperti ini air. Bangun. Beres kita. Lanjut pulang ini. Ayolah. Oke. Pulang bro, kita dulu. Sini dulu lagi, kalau ada bater. Pulang kita bro. Ini gila, tidur lagi. Nanti apa lu? Ini persediaan lampu kita ini sudah hampir habis. Itu percuma juga kalau kita sampai siang di sini. Gak bakal ke-record itu HP juga. Apa dah habis baterainya gara-gara Anto? Ini banyak banget ya di sini. Mana bro? Ya udah, yuk kita beres-beres dulu karena ini persediaan baterai sudah tinggal sedikit lagi, jadi apa boleh buat sudah selesai untuk yang hari ini. Apa? Kayaknya masih hijau ya, istilah. Kita pulang dulu ya. Cuma juga sih kalau kita lama-lama di sini, persediaan SDM kita. Sumber daya manusia itu tuh. Oh, salah ya. SDB, ya, sumber daya baterai sudah menipis ya, sangat sayang sekali. Ini aja tinggal sisa berapa detik menit ini kayaknya, tinggal detiknya saja. Lalu oke lah, makasih nih buat teman-teman yang sudah hadir mengikuti terus ekspedisi khusus kami malam ini. Sudah hari besok ini ya. Pokoknya makasih buat kalian. Sekali kok korban yang banyak-banyak.
Jadi sumber daya baterai kita tuh bisa terjaga tuh. Kayaknya mau genset deh kita. Nah, boleh ya. Anti total itu ya. Oke. Gimana? Gas. Biar beres dulu itu. Kurang ajar ya. Enggak tidur, enggak tahu paling nyenyak dewek. Oh, wah. Kurang ajar katanya ya. Enggak tidur. Jago tuh semalam kan. Jago, jago. Enggak bisa tidur. Turun sampai lu. Bingung. Tunggu.
Gimana bro, malam ini tidurnya nyenyak? Enggak nyenyak, Anto cuma menjemkan mata aja. Menjemkan mata tapi sudah sampai mimpi-mimpi ya. Wah, keren-keren. Jalan kelihatan enggak? Hah? Jalan kelihatan. Apa ya? Nanti pulang jalannya kelihatan ya? Kayaknya enggak tuh. Sama jam soalnya. Pertanyaan konyol ya itu ya. Jalan kelihatan enggak. Kayaknya Anto enggak mau turun dari motor. Nanti kalau jalannya menanjak. Oh, tunggu. Nah, ini kita mendaki malam-malam. Jalan yang terjal. Woi, lari pucuk, woi. Wih, tuh. Ah, lari pucuk dia. Woi, wih, mati, tawak. Ini sisip dikit jurang nih. Tuh. Tenang, kalau dia mati namanya habis baterai. Jadi habis stok baterai ya. Iya. Nih, udah mau pagi kan? Kelihatan. Mau menunggu fajar. Gimana? Tenang. Ini jalannya di atas rumput, di bawah tebing. Jadi inilah yang menantang dari kami.